قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, jamaah sholat subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga selepas sholat subuh ini di majelis yang mulia, mudah-mudahan ini adalah majelis yang penuh berkah bagi kita sekalian. Kita mendapatkan limpahan rahmat, limpahan rizki, limpahan kebaikan. Allah menjengkan umur kita juga dalam kebaikan dan senantiasa memberikan kita kesehatan untuk terus dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Untuk subuh kali ini kami akan membawakan suatu hadis yang ini membicarakan tentang 5 keistimewaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapati oleh nabi-nabi yang lainnya. 5 keistimewaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapati oleh nabi-nabi yang lainnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, berisi kumpulan-kumpulan hadis-hadis yang diambil atau disarikan dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberikan 5 keistimewaan yang ini tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan 5 keistimewaan ini dan ini tidak didapati pada nabi-nabi sebelum Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat rinciannya satu persatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku diberi pertolongan oleh Allah dalam perjalanan sebelum aku melakukan perjalanan 1 bulan. Sebelum aku melakukan perjalanan 1 bulan, itu musuh sudah dalam keadaan sangat-sangat takut. Ini belum perang. Ya, ini belum perang. Rasulullah SAW ini belum perang saja, 1 bulan perjalanan sebelumnya musuh sudah gentar terlebih dahulu. Jadi dapat kabar bulan depan Rasulullah SAW itu akan berperang dengan kita, itu musuh sudah dalam keadaan takut, sangat-sangat takut ketika itu. Ini tanda bahwasanya yang jadi modal di sini ketika seseorang ingin berperang, ingin berjihad, ini sebenarnya bukan modal keberanian saja. Bukan modal hanya modal nekat. Namun modal yang paling utama itu adalah modal iman, modal keyakinan. Karena dengan iman dan keyakinan itulah yang nanti akan menguatkan seorang muslim. Makanya sekarang umat Islam memang jumlahnya banyak. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, jumlah itu banyak sekali.
Rasulullah SAW itu ibaratkan yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat Islam saat ini itu jumlahnya sangat-sangat banyak, namun mereka dikerumuni, dikelilingi oleh orang-orang kafir, ya seperti orang kafir itu sedang makan makanan dalam sebuah wadah. Jadi kalau ada yang makan di nampan yang besar, itu makanannya di situ berisi banyak. Maka orang kafir ketika itu menyantap kita, itu makanannya banyak, namun mereka mengelilingi kita tatkala itu, ya artinya jumlah kita banyak namun sangat-sangat lemah. Orang kafir makan begitu mudah sekali seperti menyantap makanan dalam wadah. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat ketika itu, wa min qillatin nahnu yauma idzin, wahai Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Kok ketika itu orang kafir kok mudah sekali menyantap seperti menyantap makanan? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum gusaun ka gusaisy. Tidak, jumlah kalian itu banyak, bukan qillah, bukan sedikit. Jumlah kalian itu banyak, namun jumlah kalian itu seperti gusa, itu sampah, itu yang dibawa oleh air hujan. Kita lihat di kali sebelah ini, ya kalau hujan besar itu bawa sampah sampai ke laut. Maka sampah itu jumlahnya banyak, namun sampah tadi tidak punya manfaat sama sekali, cuma lewat begitu saja sampai di lautan, bahkan jadi limbah yang besar dan kita sulit sekali untuk menanganinya. Maka ibarat yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, bahwasanya umat Islam itu banyak, namun imannya itu kurang, semangat untuk beragamanya itu kurang, keyakinannya itu kurang. Maka untuk memiliki rasa takut tadi, musuh punya rasa takut seperti tadi, itu sangat-sangat kecil sekali untuk saat ini. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menjelaskan hadis tadi, jumlahnya banyak, namun seperti sampah saja yang dibawa oleh air hujan. Nabi SAW, mereka semuanya terkena penyakit wahan. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, apa itu wahan wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka itu punya sifat cinta dunia namun takut untuk mati. Cinta dunia namun takut untuk mati. Kalimat diantaranya sini disebutkan cinta dunia, yaitu melalaikan dirinya sampai tidak lagi ingat ibadah, cuma ingin kerja keseharian saja untuk cari rizki, namun tidak ingat nanti siang harinya ada kewajiban sholat zuhur, sore harinya ada kewajiban sholat asar, nanti mau masuk malam hari ada kewajiban maghrib, ya begitu juga ada kewajiban sholat isya dan subuh. Jadi kita tidak lagi memperhatikan ibadah karena sibuk terus dalam hal dunia, sibuk terus untuk mencari dunia. Maka rasa takut seperti yang dimiliki oleh Nabi SAW tadi, yang ada pada masa Nabi SAW tadi, mungkin tidak ada lagi untuk zaman ini. Kemudian yang kedua, ju'ilatil ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dijadikan bagiku tanah di muka bumi ini semua boleh dijadikan tempat untuk salat. Masjidah. Masjidah di sini maksudnya secara bahasa artinya tempat untuk sujud. Jadi bagian bumi manapun di dunia ini itu boleh kaum muslimin gunakan untuk sholat. Ini keistimewaan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan umat-umat sebelumnya, diceritakan dalam beberapa cerita sejarah bahwasanya umat-umat sebelumnya itu mesti cari tempat ibadah dulu baru mereka itu bisa melaksanakan ibadah-ibadah mereka. Kalau tidak ada tempat ibadah, seperti layaknya kita punya masjid, maka mereka menunda ibadah mereka. Kalau kita nunda, berarti nunda sholat mereka sampai dapat tempat dulu, yaitu tempat seperti masjid ini, baru mereka kemudian melaksanakan ibadah. Kadang berarti mereka bisa mengqadha beberapa waktu ibadah mereka. Sedangkan kalau kaum muslimin di tempat manapun, sholat wajib maupun sholat sunnah bisa mereka lakukan. Tempat manapun di muka bumi ini kecuali dua tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-maqbarah, yaitu area pemakaman. Satu sholat saja yang dikecualikan, yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah bagi yang tidak sempat melaksanakannya di masjid atau ketika disolatkan berjamaah, maka ada yang telat, maka dia boleh melaksanakan
ya, melaksanakannya itu di kubur. Namun ingat, sholat jenazah itu tidak ada ruku dan juga tidak ada sujud. Jadi masih dibolehkan ketika itu. Dan juga di antara dalil yang menyebutkan demikian, ada seorang yang dahulu itu menjadi tukang bersih di masjid. Saat dia meninggal dunia, tidak ada yang mengabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu kaget. Ini kenapa tukang masjid, tukang bersih-bersih masjid seperti ini tidak dilaporkan pada saya bahwasanya dia meninggal dunia? Tunjukkan di mana kuburnya. Saya mau menyolatkan dia ketika itu. Kemudian Nabi SAW menyolatkan yang jadi tukang bersih masjid ini, ya, Nabi SAW solatkan dia di kuburan. Dan ini juga jadi dalil bahwasanya Nabi SAW sangat-sangat perhatian dengan tukang bersih masjid. Ya, ini bukan pekerjaan yang hina, namun pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Karena orang ini meninggal dunia, Nabi SAW cari, tidak seperti yang lainnya. Namun karena ini sudah membantu sekali untuk masjid ini dalam keadaan bersih, masjid ini nyaman kita gunakan, dia cari, Nabi SAW mencari, mana tukang sapu yang ada di masjid, kenapa tidak beritahu kepada saya kalau dia telah meninggal dunia. Nabi SAW ditunjukkan mana kuburannya, kemudian Nabi SAW sholatkan dia di kuburan tadi dengan menghadap kiblat tanpa melakukan ruku dan sujud, cuma 4 kali takbir seperti dalam sholat jenazah. Kemudian dikatakan lagi di sini, watahura, bagian apapun di muka bumi ini boleh dijadikan alat untuk bersuci, maksudnya tayamum. Jadi kita temukan debu, temukan tanah, temukan pasir, bagian apapun di muka bumi ini boleh kita gunakan untuk tayamum. Dan tayamum di sini artinya kita menggunakan alat seperti debu, kemudian kita mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian ulama katakan telapak tangan sampai siku. Namun sebagian lagi karena memandang pada tekstual hadis, mereka memandang bahwasanya cukup wajah dan telapak tangan saja. Intinya di sini, bagian apapun di muka bumi ini, ada debu, ada tanah, ada pasir, ada batu, menurut hadis ini boleh kita gunakan sebagai alat untuk bersuci, yaitu sebagai alat untuk tayamum. Sebagian ulama mengkhususkan hanya menggunakan debu saja. Sebagian ulama hanya mengkhususkan menggunakan debu saja. Jadi misalnya kita dalam keadaan sakit, dokter sarankan misalnya tidak boleh menggunakan air sama sekali, tidak boleh kena air sama sekali. Maka dicarikan debu, debu ya berarti ada butiran-butiran ketika itu, kemudian diusap, ya, ditepuk sekali. Kemudian kalau debunya terlalu tebal maka boleh ditiup sambil tadi mengucapkan bismillah, lalu mengusap wajah, lalu mengusap tangan. Ya, cuma yang diusap wajah dan tangan saja. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Fatayammamu shoi'an thayyiban." Bertayamumlah dengan debu yang suci. Maka yang digunakan di sini bukan sembarang debu, namun debu-debu yang suci saja yang tidak terkena najis. Kemudian yang ketiga, "Wa uhilat lil ghanaim wa lam tahila li ahadin qabli." Kata Nabi SAW, dihalalkan bagiku juga ghanimah, harta rampasan perang. Yang ini tidak dihalalkan pada umat-umat sebelumku. Jadi ini cuma jadi keistimewaan Nabi SAW saja. Apa istimewanya? Ceritanya, ini kalau di masa silam, habis perang, pokoknya harta apapun yang didapat oleh pasukan-pasukan, semuanya harus dikumpulkan. Kalau semuanya sudah terkumpul, maka nanti akan turun api dari langit. Ya, akan turun api dari langit untuk membakar harta rampasan perang itu semuanya. Kalau ada satu orang yang curi barang ini, yaitu dia sudah perang, bawa pulang satu barang, dia curi tanpa memberitahu kepada pemimpin ketika itu, tanpa memberitahu kepada Nabi ketika itu, maka api dari langit tidak akan turun. Ghanimah yang sudah terkumpul tadi tidak akan dibakar. Berarti di sini ada pembohong, ada yang korupsi, ada yang mengambil tanpa izin. Maka akhirnya tidak jadi. Maka di sini sudah diajarkan sejak masa silam, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi sama sekali. Maka ketika terjadi seperti itu, pimpinan kabilah, kepala suku itu disuruh datang. Mana nih, coba kepala suku dari sini, ini mana? Ini kepala suku dari sini, mana? Ini kepala suku dari sini, mana? Dikumpulkan semua, dikumpulkan, dicari siapa yang ambil barang harta rampasan perang tadi, tolong dicari. Diceritakan dalam hadis bahwasanya ternyata ada yang mencuri, ada yang ambil barang itu berupa emas. Emasnya itu sebesar kepala unta atau kepala sapi, berarti besar.
ya, dan pokoknya dia sembunyikan untuk dia bawa pulang untuk jadi barang miliknya. Ini tidak dibolehkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang, ini dihalalkan. Ghanimah itu tidak dikumpulkan lagi untuk dibakarkan. Namun ghanimah dikumpulkan kemudian nanti dibagi-bagi lagi. Kaum muslimin yang ikut berperang semuanya nanti bisa mendapatkan hasil dari ghanimah tadi. Ada yang Nabi sebut ghanimah karena terlibat perang. Ada yang disebut fai. Fai itu tanpa terjadi gencar, tanpa terjadi peperangan sama sekali, namun mendapatkan harta rampasan ketika itu. Nah, ini dihalalkan bagi umat Islam. Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat. Dan ada syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat yang disebut syafa'atul uzma. Seluruh umat itu nanti akan kumpul. Umat-umat akan datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberi. Akan datang kepada Nabi Nuh, kepada Ulul Azmi, sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya tidak bisa memberikan syafaat ini. Apa yang dimaksudkan dengan syafaatul uzma? Kalau syafaat ini turun, maka persidangan itu dimulai. Kalau tidak, maka semuanya masih berjemur di terik matahari yang sangat panas ketika itu, karena matahari cuma dekat, didekatkan dengan jarak 1 mil. Maka semuanya pingin supaya sidang itu segera dimulai. Terakhir Nabi Isa itu katakan, datangilah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, kemudian memuji, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, saat ini engkau sudah diperkenankan untuk memberikan syafaat. Saat ini engkau Muhammad sudah diperkenankan untuk memberikan syafaat. Maka Nabi SAW ketika itu langsung memberikan syafaat yang dikenal dengan syafaat uzma. Diberikan syafaat ketika itu, barulah dimulai persidangan. Nabi SAW diberikan syafaat yang lainnya lagi. Ada syafaat beliau yang pertama kali akan masuk surga, walaupun Nabi yang terakhir memiliki umat-umat yang terakhir. Namun Nabi SAW yang pertama kali masuk surga. Maka ketika ada yang masuk surga, yaitu Nabi SAW, ditanya, engkau siapa? Muhammad. Maka malaikat-malaikat membukakan pintu surga untuk Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini syafaat yang spesial untuk Nabi SAW. Juga Nabi SAW punya syafaat yang spesial lagi, yaitu syafaat untuk pelaku dosa besar. Jadi menurut keyakinan akidah al-sunnah wal-jamaah, yang namanya syafaat itu bisa diberikan kepada pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar selama masih memiliki iman, walaupun nanti dia disiksa dalam neraka terlebih dahulu, namun dia tidak kekal dalam neraka. Nanti dia akan keluar dari neraka dengan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, syafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati. Syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Maka pelaku dosa besar tidak bisa kita vonis kekal dalam neraka. Menurut keyakinan akidah al-sunnah wal-jamaah, pelaku dosa besar masih ada kemungkinan ketika di neraka, dia keluar dari neraka setelah mendapatkan siksa beberapa waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, dikatakan, wa kana Nabi SAW yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi ammatan. Kalau Nabi SAW, nabi-nabi yang lainnya sebelum Nabi Muhammad, cuma diutus kepada kaumnya saja sendiri, namun Nabi SAW katakan, wa bu'istu ila nasi ammatan. Aku sendiri yang diutus kepada seluruh umat manusia. Mau orang Arab, mau orang India, mau orang Afrika, orang Eropa, orang Amerika, orang Indonesia, Malaysia. Semuanya syariat dari Nabi SAW ditujukan kepada mereka. Maka syariat yang ada dulu di tengah-tengah orang Arab itu berlaku juga untuk kita. Nabi SAW memerintahkan, misalnya ketika itu diperintahkan berjilbab, maka orang-orang Indonesia juga diperintahkan berjilbab. Orang-orang di Arab sana diperintahkan hukum-hukum yang berbagai macam, maka diperintahkan juga untuk umat Islam yang ada di negeri yang lainnya, diperintahkan untuk menerapkan hukum-hukum dan syariat-syariat yang sama. Kesimpulannya ada 5 keistimewaan bagi Nabi SAW. Yang pertama, Nabi SAW diberikan pertolongan, musuh sudah punya rasa takut sebelum 1 bulan perjalanan. Kemudian yang kedua, seluruh tempat di muka bumi boleh dijadikan tempat untuk sholat dan boleh dijadikan tempat untuk bersuci.
Kemudian yang ketiga, ghanimah itu dihalalkan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang dihalalkan bagi umat Nabi, tidak bagi umat sebelumnya. Kemudian yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan diberikan syafaat. Yang tidak diberikan syafaat yang khusus seperti syafaat uzma tadi pada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, sedangkan nabi yang lainnya hanya diutus untuk kaumnya saja. Ini keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam tercurah kepada nabi kita, kita pun mendapatkan syafaat yang nanti di hari kiamat kelak, dan kita pun mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan beliau, lewat syafaat beliau, dan mudah-mudahan kita jadi pengikut beliau yang sejati, menjadi pengikut beliau yang setia, yang mendapatkan kemudahan kelak di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Itu saja mungkin yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dan diberikan keberkahan rizki, diberikan keistiqomah dalam ibadah, kemudian dalam amalan saleh, dan Allah mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Nih, itu saja. Kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.